Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Udah lama nih Kinan gak ikut ayah kerja. Nah, saat ini ayah ada kerjaan di luar kantor dan Kinan ikut. Acaranya di G Coffee Batam. Lokasinya di Pasir Putih Batam Center. Yuk ikuti Kinan. Teman-teman, tempatnya di Coffee Batam. Nyaman banget tempatnya untuk ngopi dan kongkow untuk ayah dan keluarga. Ayah lagi sibuk ada acara kantor. Sambil nunggu ayah kerja, kita nikmati pesanannya ya. Apa itu? Kelapa dulu. Coba liatin. Minumnya? Jadi. Habis minumnya. Kepala ya, kembali lagi bersama RR Batam di Obrolan Budaya. Dan hari ini sudah bersama kami ada dua narasumber yang ganteng-ganteng hari ini menemani di obrolan hari ini yang cukup cerah cuacanya. Dan kita akan membahas tentang budaya kreatif dan produktif di era digital. Ya, jadi memang dunia digital zaman sekarang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua juga dituntut mau tidak mau harus mengetahui dunia digital. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita harus perkenalan dulu dengan para narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu dari yang sebelah saya. Yang paling santai kayaknya hari ini kayaknya. Dan cuacanya enak. Oh iya ya. Adem-adem gitu ya. Boleh diperkenalkan dirinya mungkin ke penonton? Perkenalkan, nama saya Stefan Siburian, selaku ketua DPW GKF Kepri ya. Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kepulauan Riau. Oke, Stephen. Iya.
di sebelah Stephen mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Ya, ini saya lebih senior kayaknya ya. Balik senior. Mentor Agus Purwanto sebagai ketua dewan pengarah. Ketua dewan pengarah. Oh iya, wajar pengarah ya. Oke, nah hari ini penonton RRI Net spesial sekali, ini sudah kedatangan Stephen dan juga Pak Agus. Ya, boleh. Nanti kan ya, ada mentornya yang membantu. Kalau saya diem berarti yang jawab. Ya, benar, diem, benar. Oke, budaya kreatif dan produktif ya. Iya. Ini kan di era digital kita sangat tahu ini konteksnya itu sangat nyambung dengan anak muda, milenial, Gen Z. Nah teman-teman, udah selesai nih acaranya. Kinan mau pulang dulu ya. Yang mau kongkow dan yang suka ngopi silakan datang ke G Coffee Batam. Nyaman banget tempatnya. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di YouTube Kinan ya. Terima kasih.